Ini donat yang kita dah uli tadi. Ha, okey, tempat dah. Okay. Oh, gepu eh. Dalam dia berongga. Ha. Okey, macam tu. Alright. Lembut eh. Guys, pagi ni kita nak sediakan kuih donat. So, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Saya ada 500 gram tepung gandum, 1 biji telur, 80 gram gula, 1 sudu kecil garam. Kita gunakan 1 paket yeast dan kita akan gunakan 2 sudu pelantar, air suam, 1 cawan air suam untuk kita bancuh yeast, 2 sudu makan susu pekat. Okey, jom kita start. Okey, kita akan bancuhkan yeast dulu. Kita akan masukkan cawan air suam ni dalam bekas yang tinggi. Sebab yeast ni nanti naik eh. Masukkan gula pasir. Okey, kita akan kacau dulu eh. Tak apa. And then kita... Okey, yang ni yeast. Okey, jom kita gaulkan dia. Jom sampai kita bersatu gula semua. Kita gaul semua sekali sehingga semua sebati dan sekata. Kemudian kita akan tutup dan tunggu sehingga yeas kembang. Cuba kejap lagi. Okay, jom kita tengok. Yeas kita dah kembang eh. Nampak tak buih-buih tu? So, maksudnya kita dah boleh gunakan lah kita punya bancuhan ni. Jom kita start adun. Okay, kita nak start adun. Kita akan masukkan ke semua tepung di dalam bekas. Kita akan buat lubang tengah. Kita buat lubang tengah. Okay. 250 ml. Satu cawan yeast. Okay, yang ni tadi kita akan gunakan 1 cawan yeast. Kita tuangkan. Okay. Kita akan masukkan sekali 1 biji telur. Susu pekat ni kita akan gunakan 2 sudu makan. 1. 2. Okey. Kita nak start ni eh. Jom start menguli. Jom start menguli. Kalau aduh ni keras, kita boleh tambah sikit-sikit air lah. Tambah air untuk dia mudah kita uli juga. Dan kalau dah macam ni, kita tambahkan 2 sudu makan majerin ini. Kita gaulkan dia. Thank you.
kerja memang bergeduk-geduk lah orang tua. Macam bergeduk-geduk donat kita. Perapkan dia dalam 30 minit. Semua nak tutup. 30 minit, kita tutup dia. Alright, pakai je apa untuk yang ada. Okay, dah 30 minit. Dia dah kembang. Kita buang angin dulu. Buat macam tadi, Mai? Ini balik. Balik dah kelembut kan? Haa. Kita akan bulat-bulatkan sampai dia jadi round. Kau kena rounding pun macam ni. Macam ni lah. Ni aku try dulu. Dia kena timbang lah. Kau nak cantik. Dia nak rata balik kan. Dia tekan leper macam ni. Lepas tu masuk ke dalam. So, kat belakang dia. Lepas tu terbalikkan. Nah, dah dapat ni. Lepas tu balik sikap lah. Okay, ni donat yang saiz kecil eh. Okay, kalau kita buat saiz kecil, dia dapat banyak donat. Okay, kalau nak buat besar pun boleh. Nanti donat ni tak dapat banyak lah. Dapat sikit je untuk setengah kilo tepung. Okay, dapat dalam 11 biji macam tu kalau buat besar. Okay, ni Cik Opik nak buat juga yang saiz besar sikit. Campurlah yang saiz besar, saiz kecil kan. Macam ni je. Kita nak permukaan depan dia licin eh. Okay. Nak licinkan dia, tekan je macam ni. Okay, lepas tu tolak ke dalam. Tu buat macam ni. Okay, kita roundingkan dia lah. Bulatkan dia cantik. Okay. Tepi-tepi ni kena cantikkan lah. So dia akan bulat. Okay. Lepas tu tekan sikit. Letak sini.
Nanti kita tunggu dia naik baru kita goreng lah. Okay, kita tak payah nak lubangkan awal. Nanti nak goreng baru kita tebuk lubang tengah. Sebab kita takut masa donat ni kembang, dia punya lubang tu tutup. Panggingkan. Tepi-tepi dia tu, kita kemaskan dia. Jadi dia bulat cantik lah donat kita. Tekan sikit. Ni kuih ni nak buat paus sambal pun boleh. Kalau nak buat paus sambal, kita tak payah nak lubangkan tengah dia. Nak bulat cantik, kemaskan lagi. Tekan sikit. Duhur dia ni dah lembut . Dia separuh ni nak buat donat sambal. Dia separuh ni nak buat pau sambal. Okay. Satu biji. Okey, bila minyak dah panas baru kita lubangkanlah. Okey. Buat lubang macam ni. Okey. Lubang macam ni, lepas tu terbalikkan . Ha, yang belah bawah ni jadi yang atas. Lepas tu baru kita masuk dalam minyak panas supaya yang belah bawah tadi dia sempatlah untuk kembang balik . Okey, yang belah bawah kita goreng yang atas. Okey. Okay, kalau kita nak buat frozen, kita jangan goreng sampai dia masak . Goreng separuh masak je untuk matikan yeast. Okay, yang dah garing kita tangkap dulu. Okey, ini untuk paus sambal . Ha, dah naik kembang dah ni. Cantikkan tepi dia, dia ada bulat . Lepihkan sikit. Lupa nak terbalikkan dia .
Okey, goreng lama sikit supaya dia punya dalam pun masak. Ha, kadang kita kalau goreng sekejap, api besar kan dia luar dia cepat masak. Tapi dalam dia mentah lagi, ada tepung lagi. Jadi kita kena masak api slow je, lepas tu masak lama. Biar sampai dalam dia masak. Baru sedap eh. Okey, dah garing kita angkat eh. Besar debu. Ini yang saiz besar, tapi nak buat donat pun boleh. Tepuk dia lubang ke tengah. Tarik. Dia cantikkan balik. Bulatkan balik tepi dia. Cantikkan balik. Okay, ni terbalikkan ni. Sira time suam. Kalau panas sangat, gula cair. Kalau dah sejuk, gula tak panas. Nampak eh? Kita letak dalam bekas ni. Tutupkan dia. Tutupkan dia. Kita goncangkan dia macam ni. Thank you.
lembut gebu. Ha, tengok tekstur yang berongga nampak. Sekejap. Tekstur dia berongga. Tekstur lembut nampak. Sangat lembut. Sangat gebu lah. Maka palpanya. Kak. Ni hasil 500 gram tepung aja.